Musibah bencana tanah longsor yang melanda wilayah Banyumas semakin meluas hingga 4 kecamatan. Upaya evakuasi longsoran terkendala alat berat serta curah hujan yang masih tinggi. Hujan deras yang terjadi di wilayah Banyumas mengakibatkan longsor kembali terjadi dan menimpa 7 rumah hingga rusak berat dan ringan. Setelah sebelumnya longsor terjadi di 3 desa di Kecamatan Aji Barang dan Pekuncen, kini musibah bencana longsor terjadi di 2 titik Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Lumbir. Sementara hingga saat ini petugas gabungan masih mengalami kesulitan untuk mengevakuasi tanah bekas longsoran. Warga dan petugas terpaksa hanya bisa melakukan upaya menyingkirkan tanah yang masuk ke rumah warga dengan menggunakan alat seadanya. Mas, jaket aja Mas Bopo. Kita nih, kembali. Kita nasi rengkali.